Kok rada pesing ya? Jangan-jangan kakak ini kalau pipis nggak disiram. Aduh, ya sudahlah. Bersihin lantainya dulu aja. Akila, Akila, turun nak. Ya bun, ada apa bun? Kita kan mau ke rumah Uti sama Kakung. Yuk turun yuk mandi dulu. Tapi kan biasanya Akila mandi di kamar mandi atas. Kamar mandi atas itu lagi macet pintunya. Jadi mendingan Akila mandinya di kamar mandi bawah aja ya. Oh gitu toh, Mbak Kunyit. Tolong ambilin handuk. Kok malah nyuruh Mbak Kunyit? Kan Akila bisa ambil sendiri handuknya, ya sayang ya? Iya, oke bunda. Akila ambil sendiri. A few moments later. Sekarang waktu bersihin kamar atas. Semangat. Gimana Cila? Udah siap? Sudah, Bun. Mbak Kunyit, tolong dong tas ibu, Mbak. Ngapain bunda itu minta tolong Mbak Kunyit? Kan bisa ambil sendiri. Iya ya, yaudah tunggu ya, bunda ambil tas dulu. Ayo bunda, cepetan keburu siang. Iya, udah nih, langsung. Mbak Kunyit, Mbak, ibu sama kakak mau pergi nih. Mana sih Mbak Kunyit, kok dari tadi sepi ya? Nggak tahu. Yaudah yuk, berangkat yuk. Okay. Assalamualaikum. Kok rada pesing ya? Jangan-jangan kakak ini kalau pipis nggak disiram. Aduh, ya sudahlah. Bersihin lantainya dulu aja. Beres juga sarapan dulu. Waduh, macet. Gak bisa dibuka. Piye iki? Ibu, kakak, tolongin. Kunyit kekunci. Ibu, kakak, kok gak ada yang jawab ya? Kemana semua tuh orang lagi? Tolong, Bu, kakak. Ngapain yo, enak Untung ada sabunnya kakak. Bikin kelembung. Aku kekunci di kamar mandi. Hah? Kasihan deh lu. Apa? Berhenti, Anda sudah dikepung. Pistolnya enggak main ini. Kok yang ngantuk lama-lama? Tidur di mana yo? Masuk di lantai. Tapi yang gak apa-apa, kan tadi udah bersih tak sikat. Tidur dulu lah. Five hours later. Kok gelap gini sih? Iya. Kemana Mbak Kunyit? Kenapa gak dinyalain lampu depan? Paling Mbak Kunyit tidur. Jadi repot deh. Gelap, bunda gak bisa cari kunci. Mbak Kunyit tidur apa ya? Ada bun? Ada. Nah. Yang mana ya? Oke, yuk. Gelap banget sih. Ampun Mbak Kunyit.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tolong.